Assalamualaikum. Hari ini kita mau pergi jalan-jalan ke kemana ya? Ikutin kita aja ya. Let's go. Sebelum pergi tadi, Bunda sempat goreng pempek, jadi bisa dibawa pas jalan-jalan kayak gini, makan di mobil bareng-bareng. Seru banget. 1 jam di jalan, akhirnya kita sampai juga di tempat tujuan kita, yaitu City Molahat, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini kebetulan lagi ada pasar malam, jadi menambah keseruan kita. Gak hanya ke mall, tapi kita bisa menikmati wahana-wahana pasar malam. Kita masuk mall dulu ya. Kita main permainan yang ada di dalam mall. Kita mau main di Fun World. Baru nanti kemudian kita ke pasar malam. Kita udah beli kartnya, nanti kita bisa memainkan semua permainan yang ada di sini satu-satu ya. Ini dulu. Kakak Baim request ayah untuk main ini. Kira-kira skornya berapa ya? Main ini ternyata nggak gampang loh, soalnya pukulannya itu, palunya itu berat banget, dan kita harus sekuat tenaga biar angkanya itu tinggi gitu teman-teman. Duh, yang boncengan naik sepeda, tapi kok Dedek Nada kayak kaku gitu ya, kayak kanebo kering. Kenapa ya Nada ya, kira-kira teman-teman? Lanjut, kita main basket bersama ayah dan juga kakak. Kira-kira siapa ya yang lebih banyak memasukkan bola ke keranjang? Ngomong-ngomong, abang kemana ya? Ternyata Doi mau main balap-balap mobil, tapi karena kakinya nggak nyampe, terpaksa pinjam kaki ayah. Dia nyetir, begitu teman-teman. Setelah capek main, marilah kita mengisi bahan bakar dengan cara makan. Kali ini kita makan ayam lagi. Nah, ini ada cumi bakar raksasa, tadi dibeliin teman Bunda. Kita makan nanti setelah kita makan nasi ya, biar kita kuat jalan-jalan ke pasar malam. Kita udah sampai di pasar malam yang berada tepat di depan City Mall-nya. Kita mau ngantri, ini mau naik ayunan raksasa. Tadi tuh pas sebelum naik, ayunan itu tuh super kenceng banget, sampai orang itu teriak-teriak. Ternyata pas mereka udah masuk, udah naik, ternyata katanya B aja Bunda, B aja, cemen katanya gitu, sombong banget ya. Nah, ada Hayu dan ayah kemudian mencari wahana yang bisa dipakai untuk berdua, aman dan tidak berayun-ayun, yaitu ya kereta-keretaan. Gak ngeh nih ada bundanya. Nanti pas putaran kedua, lihat bunda dong, ya kan? Mana ya Nada Hayu? Mbak Dada kan dia? Halo Nada, Mbak. Kakak Baim lagi ngantri buat naik biang lala bersama bunda. Penasaran banget karena dari tadi tuh biang lala itu kenceng, super kenceng. Ternyata pas kita naikin, ya lagi-lagi B aja. Tapi tetap aja, walaupun pelan, ketika dia muter dari atas ke bawah, nyawa kita tuh kayak masih ketinggalan di atas, ya gak sih? Saking menikmatinya, sampai joget-joget loh. Ada Dedek Nada lagi mandangin kita dari kejauhan. Sebentar ya Dedek Nada, bentar lagi bunda turun, tunggu ya. Setelah ini kita akan jemput Abang Musa yang lagi main lompat-lompat di balon sebelah sana. Setelah itu kita akan pulang karena perjalanan panjang, 1 jam perjalanan. Supaya nggak kemalaman, kita pulang dulu. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir.
Mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.